ketika intonasi tinggi dianggap suatu radikal, kan repot. Pendukungnya Gus Arya pasti akan bilang, itu Gus Arya kan demi NKRI. Lah Bung Tomo dengan nadanya keras tinggi, ya kan, berapi-api itu tujuannya menyuntik, memberikan semangat. Begitu juga Habib Rizik, Habib Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih sebetulnya tidak mau tanggepin ya. Untuk saudaraku Cemani Kiringan, saya sebetulnya tidak mau tanggepi sampean. Cuman kok saya lihat-lihat sekali, dua kali, tiga kali saya nggak tanggepi. Saya juga mengenal sampean ya, walaupun di channel YouTube. Saya mengenal nih yang namanya Cemani Kiringan. Saya anggap saudaraku juga ini, karena walaupun seperti apa pernah satu perjuangan juga ya sama saya. Tapi saya tidak, lama-lama saya diamkan kok ngontenin gitu loh. Kok bikin statement-statement kok masuk bawa-bawa menuduh saya ini seorang provokator. Itu saudaraku Cemani Kiringan. Ya saudara ini kan sebagai kiai atau lebih-lebih banyak diakui oleh orang ini kan sebagai ustadz. Ya. Jaga mulutnya. Ya, enggak usah lah masuk-masuk ikut campur apalagi membahas tentang Habib ataupun menanggapi statement-statement dengan cara yang tidak elegan menurut saya. Karena apa? Anda tadi berbicara di YouTube ini kayak garangnya kayak begitu tiba-tiba, saya juga kaget kan, ya masalah intonasi lah ketika saya memberikan edukasi keras. Beda intonasi sama radikal itu beda. Kalau radikal itu adalah faham untuk Kiai Cemani Kiringan, ya saudaraku Cemani, ceki serot, ya nggak usah masuk lah, males ya sebetulnya ngurusi sampean itu. Nanggepin sampean tuh males. Cuman saya sedikit kasih paham antara intonasi keras dengan paham radikal itu berbeda, Yai Cemani. Radikal itu sebuah paham. Ya. Yeah. Terus ketika intonasi itu adalah apa ya? Intonasi itu keras pelannya suara atau lantang tidaknya. Tetapi dalam urusan ini intonasi ini mau lantang mau pelan atau mau keras kan tergantung isinya. Ya, sudah intonasinya keras, provokasi, menimbulkan konflik sara. Ini kan yang saya kritik. Ketika Habib-Habib tersebut saya melihat beliau memberikan dedikasi keagamaan yang baik, tentu saya sangat mencintai. Kami sangat memuliakan kok, saya itu sangat memuliakan para habaib, para alim, para ulama. Tapi jangan karena mentang-mentang itu mereka adalah seorang habib. Terus kami mengkritik, kami menanggapi tentang intonasi yang keras dan provokasi. Ini dianggap saya ini membedakan para habaib. Tidak. Tidak. Ya cuma nih. Saya di sini memberikan kritikan ini untuk membangun supaya apa? Kita semua memuliakan kok para habaib kok. Supaya apa? Ini kalau tidak ada yang mengingatkan, dianggap seorang habaib ini lebih mulia, bahkan orang semua canggung ingin mengingatkan, saya mengorbankan diri untuk mengingatkan baik-baik. Yeah? Jangan karena mengingatkan ini dianggap musuh. Lawan bukan berarti musuh, apalagi hanya mengingatkan seperti ini. Ya yeah, untuk Cemani Kiringan, gak usah ikut-ikutan lah. Ya apalagi kita kan sudah saling kenal ya. Lebih baik kalau mau, saya tahu lah ya, apalagi saya lihat konten sebelumnya, sampean kontenin saya tentang masalah silat lah. Ada silat-silatnya, ada ya terserah lah. Kalau memang sampean ini memang hobinya pencakdor ya pencakdor, enggak apa-apa. Sebagai wujud tabayun lah ya, islah ya. Islahnya pakai pencakdor ya enggak apa-apa. Kita kan laki-laki. Ya. Kalau kita masih ada yang perlu diklarifikasi dari omongan, ayo kita islah tabayun dengan ngomong baik-baik, bicara, ketemu, kan bisa. Ini kan Islam kan diajarkan untuk seperti itu.
Jangan terus tiba-tiba saudara belum tabayun dengan saya, tiba-tiba provokasi, menuduh saya provokasi. Aduh. Ya, yeah, untuk saudaraku Cemani Kiringan cukup ya. Yeah. Kalau seandainya saya mendengar lagi saudaraku Cemani Kiringan kok masih nanggepi, berarti ya memang sudah tujuan saudara ini tidak baik. Maka daripada ini ya ayolah, kita laki-laki bagaimana sih? Seorang laki-laki gitu ya. Ya Cemani Kiringan ya. Itu aja mungkin. Saya masih agak sibuk, ada ini pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Sampaikan ini sama Cemani Kiringan ya, biar dengar. Jangan sok-sokan deh nanggep-nanggepin, kita enggak ada urusan kok tanggep-tanggepan seperti itu. Oke. Kalau mau ketemu ketemu, mau tabayun tabayun, mau pencak dor pencak dor, sekalian enggak apa-apa. Ya, kita kan laki-laki ya. Jangan kayak kemarin apa itu Muhibin ya, Muhibinnya Habib Bahar itu. Saudara antum juga ternyata kan udah janjian juga kayak begitu. Ya, udah gitu aja, jangan lama-lama. Assalamualaikum.